Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara membuat alarm dari TikTok di HP Samsung. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara membuat nada alarm dari TikTok di HP Samsung. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja buka aplikasi TikToknya untuk mencari lagunya. Nah, di sini teman-teman tinggal kita cari saja video TikTok yang akan kita jadikan nada alarm. Ketika minta jatah duta telur mati, ya kan ikut caleg. Oke, contoh lagu TikTok yang ini yang akan saya jadikan nada alarmnya, maka tinggal kita klik saja bagian tanda panah ke samping sini. Nah, di bagian sini kita klik bagian salin tautan. Dan jika tautannya sudah berhasil disalin, maka tinggal kita kembali saja. Langkah berikutnya di sini kita langsung saja buka aplikasi Google Chrome. Nah, di bagian pencarian aplikasi Google Chrome, di sini teman-teman tinggal kita ketikkan saja Musical.ly Down yang tulisannya seperti ini ya. Kita klik. Nah, selanjutnya kita pilih bagian yang paling atas musicaldown.com. Nah, di bagian sini tinggal kita klik enter TikTok video. Kita klik dan tahan, pilih tempel. Kemudian kita klik download. Nah teman-teman, di bagian sini ini adalah akun TikTok yang mengupload videonya tadi. Kemudian kita bisa geser saja ke atas, dan di sini sudah ada beberapa pilihan untuk mendownload. Kita pilih saja bagian yang paling bawah, yaitu download MP3 now. Nah, ini adalah lagu TikToknya, kita bisa putar terlebih dahulu. Sekarang untuk lagunya sudah sesuai dengan keinginan, maka tinggal kita klik saja bagian titik tiga yang ada di sini. Kemudian kita pilih download. Sekarang proses pendownloadannya sudah selesai, selanjutnya tinggal kita kembali saja. Langkah berikutnya di sini kita langsung saja setting alarm di HP Samsung kita dengan cara kita klik bagian yang jam. Oke, di bagian jam ini tinggal kita klik tanda plus. Nah, di bagian tanda plus ini, di sini kita langsung saja ganti terlebih dahulu nada alarmnya dengan cara kita klik bagian suara alarm. Nah, di bagian suara alarm ini tinggal kita klik saja bagian nada dering. Selanjutnya, di bagian nada dering teman-teman bisa lihat di sini belum ada lagu TikTok tadi, maka tinggal kita tambahkan terlebih dahulu dengan cara kita klik bagian tanda plus yang ada di bagian pojok kanan atas. Selanjutnya, di bagian sini tinggal kita cari saja video TikTok atau lagu TikTok yang sudah kita download tadi. Biasanya dia terletak di bagian yang paling atas, jadi tinggal kita pilih saja. Nah, jika sudah dipilih seperti ini, maka tinggal kita klik bagian selesai. Dan selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini untuk nada dering yang dipilih sudah berhasil menggunakan lagu TikTok tadi, kemudian tinggal kita kembali saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk nada alarmnya sudah berhasil menggunakan lagu TikTok, kita kembali lagi. Selanjutnya di sini tinggal kita setting saja untuk jamnya. Saya akan setting jamnya di saat ini jam 16.53. Oke, akan saya setting menjadi 55 saja. Nah, kemudian tinggal kita klik saja bagian yang simpan. Jadi di sini tinggal kita setting terlebih dahulu untuk waktunya, saya menggunakan waktu hari ini ya. Hari ini hari Jumat, kita klik bagian selesai, kemudian tinggal kita klik bagian simpan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman untuk pengaturan alarm menggunakan lagu TikToknya sudah selesai, tinggal kita kembali saja dan kita akan mendengar alarmnya. Nah,
teman-teman bisa lihat dan dengar sendiri di sini untuk nada alarm HP Samsung saya sudah berhasil menggunakan lagu TikTok. Oke teman-teman, itu tadi tutorial cara membuat alarm dari TikTok di HP Samsung. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.